penerapan disiplin protokol kesehatan masker. Gerakan 5 juta masker yang dicanangkan oleh Bapak PJS Gubernur. Nah, di sini kami membagikan masker kepada masyarakat, seluruh masyarakat. Nah, diharapkan nanti pada saat kita pilkada kita sehat. Alhamdulillah. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini kami serahkan kepada Pak Hadi secara simbolis untuk masyarakat kami yang di Tanjungban Selatan. Iya, iya. Nah, jadi perwakilan dari Tanjungban Selatan kami ini Bapak. Mudah-mudahan kita selalu dalam sehat, kami selalu mengajak nanti keluarga kita juga Pak, kalau keluar rumah kita gunakan masker ya, jangan tidak gunakan masker lagi. Ini kita gerakan secara swadaya dan mandiri, kesadaran kita lah bahwa sekarang kita harus wajib menggunakan masker keluar rumah. Oke Pak ya, sehat selalu. Terima kasih ya, atas manu berita pembantuan dari untuk orang tua kita datang kami, inilah silaturahmi kita kepada Bapak semua. Sudah ada Perda nomor 52 tahun 2020 yang disampaikan ya. Situ di dalamnya itu ada termasuk para usaha yang melanggar peraturan itu ada ininya, tetapi ada sanksinya. Tetapi sebelum itu kami hanya mengingatkan ya. Jadi sekarang sedang ada gerakan 5 juta masker di seluruh DSKT. Jadi minta tolong dari pihak usaha ataupun pengelola sini, apabila ada pengunjung yang pakai masker, tolong dikasih masker. Ya. Diingatkan, tanya ada masker nggak? Kalau memang tidak ada masker, kasih. Kalau memang ada ya, dipakai. Tapi kalau memang beliau mereka datang hanya dapat masker, nggak usah. Berarti otomatis pihak pengelola harus menyediakan masker. Standby ya, kalau memang ada pengunjung, kalau nggak usir. Daripada nanti ini, masalah yang kena kan ya. Oke ya, bisa dimengerti ada pertanyaan? Jelas, nanti tolong.
sampaikan ya, sampaikan sama pengelolanya sendiri. Jadi ya, gerakan di mana masalah yang ditemukan oleh Bapak TBS Gubernur ini dijalankan untuk pilkada sendiri. Kami tiap hari keliling sosialisasikan tentang Bapak Perkum Masker nomor 52 tahun 2020 Bang. Dan kita keluar rumah di tempat kita wajib pakai masker. Kami hari-hari keliling Bang untuk sosialisasi. Apa nih kali mana? Kamboja. Kamboja, orang Uban kan? Boleh kata punya Bang? Tapi nggak boleh. Nggak boleh juga? Oh, ya. Ini aja lah, nanti gini Bapak ya. Ini kan sekarang sudah ada pergub nomor 55 tahun 52 tahun 2020 yang menyatakan apabila kita tidak masker itu ada dendanya Pak ya. Jadi kalau nanti kedepannya itu dendanya sekitar 100.000 dan 50.000 ya. Tapi untuk berhubung mungkin baru tahu kalau ada apa pergub ya, makanya mungkin nanti dari kami akan Bapak ya biar ingat bahwa kalau tidak pakai masker itu salah. Nah, ini dulu ya. Kisah Pancasila. Siapa? Ah, berdiri. 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 Sudah, enggak apa-apa. Ucapkan Pancasila. Sini. Ah, ucapkan Pancasila ya. Biar ingat bahwa pakai masker itu salah. Nah. Ah. Oh, Pancasila. Pancasila. Satu. Buat-buat. Yang Maha Esa. Dua. Kita dan hadir dan kepada Indonesia. Satu Indonesia. Ah ini nyanyi, bisa nyanyi Indonesia Raya? Bisa. Ah coba nyanyi Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bangkuan ibu. Indonesia tanah airku, tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya.
Jaya, merdeka, merdeka, anakku negeri yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeri yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke. Ini namanya siapa? Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.